antasbiru khairul lakum. Sinagatukan ng ayat-ayat lain dara. Mana-mana pamalam yasti yasati minkum. Nagaanis na gada teorian dari ajunan Allah. Para ulama nagasakin ketika amar talintok seasalama na wajib. Pas berada teorian ibadah dari ajunan Allah. Nika abadida asal. Amar nika bani amar wajib. Amar nika amar ibahah. Beri kada perhatian. Maka bin anak atau berkita akabin nika hukum ibahah. Bisa jadi wajib oleh akabin bila kudu mulu akabin azina kiai. Alhamdulillah. Nah dikatakan tak dara kan kadang kurban ajunan salah situ khusus para santri para kiai gak dintok gelenon suara kira kenya orang mulai bekabin ma'udzubillah haram lakukan angkana ini kekewajiban sedangkan latih di deretan tapi sehingga syukur bekabin benelok mesakin akabin model takkin kur kena sarap penepak penenteng ini kehukum ahubungan binapak binak foto ke bila kau syukur kitab, cukup bergelenon, cukup nekak, rosak. Ini ke hukum apa, Pak? Ia turin, pekabin lebat tahkim. Pekepak dan goreng, serahkan tohir-tohir orang adil. Tapi ngasdeti hukum Allah Ta'ala. Pekepak latinin, wajib hukum alatinin orang sejak saking apa pekabin apa siat. Situng, kadung wajib Pak Kiai. Kulungul akabin kula maksiat, na'udzubillah. Kadang hukum tak lintok haram akabin. Bila seharam orang mula kabin, sana kabin gerenun. Lok nekala kewajiban. Engkau mula kabin tang bina isakina. Engkau mula kabin tang bina isiksana. Engkau mula kabin lu apa jana. Engkau mula kabin lu apa asah. Dika haram pak. Kabin saking al-iqdam ala abdul nikah. Melaksanakan perkawinan dengan niat seperti itu. Dika haram. Haram laku lagi. Oke. Ika harap kadang kabin tak lintok sunat ini kesebenya ngerti sunat mana kabin oleh ganjaran bila seharus kedua sebelum ulama sunat tak lintok sunat akabin bila pun andi pengetarode lawan jenis pas siap abelen jain ni pun dua ni kesenak seharusnya ni kesunat yang dirakin akabin di ulama mana hukum tak lintok napa makro akabin oleh ganjaran dapat disahe bila sebun ulama monro andi pengatur roda rembine korok terus sekali sesanya merembine kengko siap abelan cain ini sama keroba oka sebaliknya engkau terroh kengko siap abelan cain lemak ilmu kemai budi tak lemari dan ini sama keroh ikhtemah jakak nika makro nika pendapat ulama sepertama senomor dua sebun ulama buntem korlandi nafso rembine keh kalau anda keren bini, nikah gelanon. Bagi kingmu temu ibu diri belajar kok sampai anakku insya Allah. Darama nikah bakun sunat akabin. Anapa? Dari rajin fa'idan orang akabin lagi bini. Ngerti? Hukum asal terserap. Napa? Ibahah. Saya pertama saya bahas kiai para asbid asabid gelo. Senomor dua tantretan sedaja. Penapanya menentang sari akad dinto. Orang Islam laki bi Allah Ta'ala ibrin kursih oleh makolong bini empat namun mutin kemun sabtan bisa mampu dan semacam umur lo mampu aduh kiai akar kargapi akar cakar ilam ibadah ilam nekak tambah tinggal kemun Allah Ta'ala situng bayin bagi situng lagi anjurakin ini kemun orang sehat pak orang najna silahkan abini dua telah empat sekiranya abin mampu. Amma orang kok gena, orang gak dinto, tantretan sedaja senajan tak gena, otak berkira, mungkin latar bager hajat untuk nerima kabin orang bini. Contoh, pada orang bini gena, bihon lina sebini, bih rentuana sebini, alipin kaki bingkok pekabini bijiwa. Korang dasa, Pak. Korang dasa. Pada baji bini gini, Tretan, artan anak bini, bingkok pekabini kakinya, kau gila mesa. Lalu kita serakek segila atau serakek gelanur sekurang akal jika ulina ring tuan serakek se sebenarnya berkabin mobil tu nikah anak tu sebut ulama pun orang kok normal saya nak cari lebih dimpa cukup situng gaya ni lemak nang kunga tak gelanur nang kunga ring bini banyak situng kem hajat nika situng
Pas boleh tantretan saja, emotin, saya bahas yang kita bela, sehingga orang Islam nikah haram tretan, maka mapolong dua napanya mana dua separatanan ia bolong, wantan jema'u bainal uhtain, lo oleh mapolong orang bini dua separatanan, lo oleh mapolong orang bini di masyati makna seumpama segi sama haraman, amma emotin, amma itu nafsara sih, cuma tak malah kesih, cuma oleh tretan. Mari saya modern, saya jana uzubillah, otak batal lakna lelah sikung, ini kata anak apa? Otak berdiri anak malam ke masyarakat, yakurin. Yakurin, konsep mabolong. Nikah adalah awal-awal abad nikah, nanti tak takrib. Islam pun agak lintuk, imudin. Ewa asaran kiai sehingga orang merugi ke tongkulah-kulah ben ajunan, nang fiqhus syafi'i, manhab syafi'i, lor lea kagin di orang binek budak. Orang binek budak ni kenapa dia? Orang binek budak ni tak ada mungkin pak. Budak nikah bekas tawanan perang. Ini jadi budak pak. Dia memang hukum budak ni pesa rakyat binek. Pesa bina anak. Ni ke budak. Lea budak ni kita undak tentara adeki. Tapi arta wanima. Budak kan itu ketika oleh budak. Ekip ada lebih oleh besi, ada lebih oleh arta huni masalah lain, oleh jual, karena memang apa namanya arta hukum apa. Kurang berang, agar kurang oleh budak banyak, sombak mana bini, tebak kurang mati, kurang jual. Boleh jual Islam, berbeda hukum budak, mana yang merosok dari budak, Pak. Ini sendiri kegiatan, karena sampai ikut lahir dari budak, biar Rasulullah yang dirakin, ayo merdeka akil. Ayo merdeka akil, berapa banyak para sahabat, ibuan muda yang merdeka akil. Selain anjur Rasulullah, cek tokol, cek siksa, cek rosoroh, barang serok mampu, neka anjuran dengan Islam. Mereka berapa banyak ulama lamba, bahkan raja-raja lamba, lahir dari ibu muda. Lahir dari ibu muda, terutama dalam dinasti Uthmaniyah, dinasti Abbasiyah, ini keraja-raja zaman Harun Rasid empun budak tapi ada kenapa sehingga candi gambaran Islam kejam perbudakan Islamnya berhukum budak yang lapolnya perang berkan wila tujuan kembali budak yang malah monster jadi budak benar alhamdulillah mungkin ada budak lah yang dalam syariat orang ngerti ketukulah kulah ben ajunan lo'on lea kabin di budak pak kecuali lo mampu sehingga binareng biasa orang biasa gak lintok kenapa ya mana bahara berlarang orang budak bisa jadi seibu dua ibu pak tapi kalau mampu agri mahar orang biasa silahkan akabin di budak nika salah situ masara ke orang biasa kenapa ya mana seolah ngabin budak nomor dua kako azina kiai kudu bisa ngabin orang merdeka kenapa ada endek ke budak anak boleh larang pas boleh kudu mau akabin gula azina ini kita persilahkan kenapa ya mana akabin di budak salah situ hikmah nika hikmah terlalu semuanya kenapa orang Islam orang laki Islam kudu boleh benar dan bisa rutin bisa rehat sehingga saka bin bi budak le kecuali ka akilok mampu ngapin orang biasa anapa hikmat le nikah pak tujuan Islam karena pulang ka bin bi budak akad nikah bi budak nikah anang budak ke nikah anang budak nikah nikah Islam ayo tutup budak le kalau beri dunia salah situ cara Islam kalau beri dunia orang laki isyaratin lukur sokur ke agen ka bin bi budak bak nikah mojana Islam arti seterakhir tanda-tanda segaja sebelum membahas bertabin di kemukerti memangkir tak minta kiai atau korok ngapanya mana nyinggung sekater hukum orang aceling bersama coba ah kamon nalor nanti tak kereta minta orang aling celing tak ke orang lain ni keberim pun dati beto wala nanti kitab-kitab selain deretan di kebanyak ulama nu'um lebih dari beto tak minta namun kita ring keset ni ke beto imutin nomor situm acelim dak ke orang bini sebenarnya mahram senacan sapo senacan ngeroku nikah bentah hukum Islam nyereng sebenarnya lebih sebenarnya kadang masa itu saking acelim tak nikah hukum malikul ben ajunan meren enak napa bi Allah itu apa hukum Islam gak dintok sepan pun tanah
Nortum asli mereka laki dan orang minat ni kan haram bak. Kai mana seharam kaya sedaja na petana. Sana kecukan dana nom katam kelopan dari dia laki para ustaz para kaya. Lola asli mereka minat lah. Lola asli mereka minat. Sapa anda kacak kelopan orang minat lola asli mereka laki. Eka iman ke bucil mantaot dan ni bucil mantaot jami ubadanihi. Sedaja na petana ni. Ni kau lah cilin pak ni ke orang dari minat benih mahram. Cek pun bucil bentuk orgiai iki kesampian nikah. Dari laki, apa jeng, kata mula apa jeng. Ketika kita keluar tutupin bucil bentuk aja selamat bak. Tapi ketika pulang di orang binik sebenarnya mahram, orang binik seharam, sehalal ikabim. Dari mak, setelah jenapa, beneran binik acilin dek kuala banajunan tusah padabi. Acilin ngapa apa dek ke orang binik. Nikah mertum, aciling de orang binik, benih mahram, nikah haram. Situ. Benih mutin, tumpun di nikah, bak. Artan benih, bak, bersuruh pastor peningan, wala jalan. Kalau lakin sirban, mata kiamuan keluar, punten. Punten. Tapi mula jalan, pandangan lepas nak tak dintok, gerenung, gerenung. Kula ciling tak asah. Kula kuat ciling, betul situ masampian, bak. Gerenung, peningan ku, luar ciling, peningan, betul-betul pancin dengan. Kula ciling lepas. Ikul awaneng, nikah laki, nikah bicar lem, nikah bimote, nikah goneng, nikah sepuh, nikah kul awaneng. Jasa kami boleh bini, ada kul boleh awaneng, nikah bini, nikah laki. Apa sahaja, kalau anak apa, parmi sama lah jalan apa nak ni. Jalan merembong, merembong, kan awaneng laki bini, tapi bapak ku acil lim terletak. Enak ni ke semesta nak. Apa apa yang kurno dari atas, saya kebebak, juga berkatar, lebih ke sahara. Nah, kesalahan. Saya kecukan dengan mentah berpet ketulku awal peningan kata tak ada orang benar yang bine. Dalam aku tulis nombu ni kalau tu sebab awal nazar. Awal apa? Awal gila. Awal kata tak matum nombu tak siling boleh le siling merdua. Nikah di malaikat. Arte, tiga hukum. Apa yang dia nak setiap kiai? Itulah beri mana. Jangan apa yang mereka orang yang bini macam dengan mereka mereng tretan jenon. Nang Islam mereng bini kan dinto ewajibakin no poin berterasadap bina. Jika hukum pertama terakhir cakap atau ben, mana rok gelar roba. Jadi lampi Islam kan dinto kapi sekapi nutupin berterne. Baik jeleng kote silahkan aberna apa bain keng ada terbiasa lah berna jeleng karena lebih sepeng lebetul. Mungkin santan lo acilin nih, kalau kemana ngiling nih, kata tinggal telah orang yang cacar awas serang teroris iku. Allah, ini kedemik adalah lo nekelah nekelah bis repak. Lampi Islam gak nekelah terdetan. Islam Rasulullah, Jabun Sayyidah Aisyah, engkau mengenal letang madu selain pada harku apa jam situ masjid di muruti hinna. Asabab abu kok serapi nak terdetan. Nikah yang ngelengi ting hukum, ngerti? Jadi, ring bidik sekapi na pelten wajib tubuhin. Mungwana, tak ada baktanya sekapi na. Nikah hukum si pertama. Jadi, ingin? Hukum si nomor dua. Sebuna ulama, pak. Gulanon, gulanon. Mewak di pak tu, pak tanam si dua, ni bu. Zohron wa betnan. Nikah zohron. Nikah betnan. Zohiran wa batinan. Pak tu, pak tanam luar dalam. Di muah. Sebagian ulama ada buakin senat jendois nikah pak berni orat artinya tidak lama ring binik kor ajil beban artinya ring binik kor ajil beban jika ampun betul ulama senan cik senekku artinya apa boleh mulai air ada lah menobuk siapa ber ring binik pancenangan nikah orat amma muakik betul ulama nginginakin muka pakai wajah adaran luar apa. Kor ajil beban, ring bine pak, apa ring laki, tinggal kepo, berarti norok terbus nomor dua, ring siling dia kena lah. Bener-bener, ada hubungan ring bine oleh muka, karena bener orang sampian oleh ajiling pak. Kulis sampian oleh ajiling, ring bine bener orang, silahkan muka, kulis sampian jah siling lagi, ini hukum Islam, ngerti? Pas boleh nang Islam, nang Quran, wal yudnina min jarabibihin
Sengarem, jil bapa bukuran tang bapa baca Allah. Mena kan pada mungkin Abdul Qadir hijab syar'i istilah ajar nak kana arti nabi hijab syar'i kodung sagron dan sebuah berni naik ke selakon Allah dalam Quran program dan gerenang-gerenang kok terpakin tak bentung pada nabi nika arti yang kia koren aduh kia ya gerenang-gerenang sebuah anak aduh kia lantik kau saya kebapak pulang tinggil bap yang kia angkui jilbap bap 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 namun jilbap sebapak bene saking kan leher mungkin kan buntan katakan jilbapan buntung jilbap kira ila aki tu leher lah jadi gerenang-gerenang buntung berada saja nabu saja nabu bentuk ni kesuaibah ki melanin akhir ayat salah yuk dayin kaki bertepak artinya pesepak kaki lagi mesra ki biorim dalamnya sakin gerenon-gerenon bi Rasulullah kasiatun ariyat makin datang abungkos apa apet kepising kerja tak bentuk gerenon bangku abentuk esakin bi ireng laki izulim irasanin gerenon muntah lagi datang kita kudulit bi orang coba abungkos ayuk bayin kaki lo kira teku bi orang niki Islam mate betul asli ireng laki ada orang bini mahram bini mahram ireng bini asli ireng laki bini mahram niki haram tak dingin senomor dua asli orang berkabini apa lemon tak bini tibi ada orang setelah jabatan si laki setelah jabatan si bini niki halal Islam namun ada perbedaan pendapat niki tak sebut akin saya ke musyawarah santri mon gerenong sebolehna monte farji ring bine nika pendapat sebagian dari ulama disebut di buruh darama nika haram mbak nika haram tak farji melolo tapi nika do'if semo tamat pun silahkan bering suling pun gak imana saya tapi dia pun ulama asli gak naik nika makro mbak kenapa jadi kita pun ulama makro mbak bening ulama Nikah lo betal nikah hukum masjid
Emudin, nika sa nomor tulo, sa nomor empa, sa nomor tulo, at siling ka haram, nika lo haram, kecuali bucil bentuk, oh, amma bucil ka tela, kemana bucil, bura, buna pokra, nika tak kengin, bak, tak kengin, yang kira, kengin jelim. Sa nomor empa, kenapa, at siling ka koreng binik lain, keng karna ika abdinak, nika lo anapa? Tapi saya kaya ngakin, beninang dianjurkan di Rasulullah, kaki mun ngebini orang, karena jeling gelun, mana lebih ganteng, mahabban, lebih teki, lebih karep, lebih langgeng. Namun di ulama surah jeling apa? Mungkin kan Nabi, mau dari Pak Depan, Pak. Pohon mula kan itu, lagi keputus oleh najuran, mohon Pak Depan luar dalam nikah, anu tuakin tak berjanda lebarung bini. Ah, ngerti, ini gitu. Dengarin tua kitab emotin para santri, wa ilam ta'lam lahu sawjatu. Seracan lo ngitinin tak jeling masyarakat bini. Bini nasera, ni kemajis mursal bi'tibari masa ya'ul. Abdel beri bini, orang saya ke bini ya. Ini kita baca kala. Ini ibarat nombor juri, majis mursal bi'tibari masa ya'ul. Bi'tibari masa ya'ulu. Seracan tak ngitinin lahu dak orang laki tak jeling masyarakat orang saya ke bini ya. Kalau nikah haram berita, makin kalian saya rosak binya dunia, demi saya rosak kapi wabar. Ngerti, kata mimpun surah itu tidak kekona. Kata mimpun apa nolak, kunci ngalik dong. Nikah ini halik, benih bini lah cerita, nikah haram. Nikah haram para bapak, tapi mau bisa, mungkin anak kalau lo bisa, aman ke kabinnya sirri, dimin. Kabin sirri, nak yang tak langkung, ayo malah senang malam pertama lah, sedinal kenal gelun. Terus, saya yakin ternyata, saya lagi seorang lah. Mengkabar jeling Islam, betapa penting Islam ngatur kehidupan kita. Panjenengan gelenon kiasis. Apa kelambirin minik gelenon, pun malam ebetah, pun malam nyakasa. Nauzi bila sama keburung tedung, tinggal tak nabi ternyata. Kabar aku tanya mulai kibar-kibar. Nek kesan malam pertama lu wakil seneng, Pak. Biasa, aku pulang di kaki waduh, datang ke sana. Coba aturnya Islam. Jadi kenapa karena memang roh halal. Jadi perkenal karena memang benih-benih nak. Ketika pada cocok lah kau cocok ni. Ya kau cocok kali ya. Maka mau lagi ikut adik. Kalau pak setahun-setahun apel keras rakyat. Ya lah aku sebenik. Kika berakyat turin. Acilin malam pertama nak. Betapa cinta memuncak. Ya tu adik tu. Lurus. Lurus ni ke Islam atur. Mereka jalan tempung berat, tempung tempung, kan lucu dari hasil gitu. Nega emosin, saya nomor empat, asli tidak ada yang bilik, mau bentanang melolos. Saya nomor lima, asli tidak ada orang senang benar, kenapa dia pun hasil. Ketika memang ada dokter boleh silakan, bahkan kan kak lima saya buka di dokter, ya turen kim. Nah hukum syariat tetapi saya bahas ke lebah, dek ke dokter kak dinto, mon binik kutu mengadak dokter binik. Mun laki kutu mengadak dokter laki, kecuali ada sebisa tanganin kiai. Spesialis penyakit kulit nak untuk bila kutu binik, silahkan ke binik. Kecuali ada bisa nampin, kecuali nikah-nikah oleh kalaban syarat, turu'i mahram, sehingga turu'i mahram. Menung hukum pak, nikahkan 15, nikah berjuri celing. Nomor situ, membaru yang bina asun, tiga, nikah suruh nyari dokter binik. Islam. Mun ada dokter bini Islam, suruh nyari dokter laki kene keng Islam. Kene ke halik, me pula ada orang nang brin. Ada ge suruh nyari orang dokter kafir laki lo belit me kabar lo. Sana kafir keng lo belit keng laki. Sarang pe bini. Mun ada ne ke ba buruk nyari ke dokter laki se lenon bodek ne ke ba napa. Mon ada dokter laki, gelanon bini lawak nemu dia, ya lah salah. Kalau mah kita orang laki, kengengen antun nak nikah. Di pertama bini, ada bini ngalai laki kena Islam,
laki kini kafir, pas laki gelenun namanya melancing, pas lancing kafir, pas mereka ada tanya kim bola bodoh mahramah, bola bodoh mahram se Islam sebisa nampain, bola ada bola di mahram kafir sebisa nampain di nomor betul. Nomor berdua ada ke? Tiku, kalau pada dokter ada kemahalunah. Amal jenaikan ke nomor berdua. Itu hukum ulama. Kuru ada dokter laki seram di kemahaluan. Neka mundisat. Tiku jenis nyari ke orang laki sejarah aja sebenarnya mahram. Tiku kalau pada orang bini kafir. Dokter bini kafir bukan ada. Kuru ada pas nanti ada dokter laki kafir ada kemahalunah. Kuru nomor lemak nomor sebelas ada tapi silakan oleh dokter laki sebenarnya mahram. Nika ulama ngokom-hokom, nak matur hokom, nak nika pak. Etorah, kenapa dia pun gulaban aja. Setan pun tak, ngak ria Islam, malar matur aman fa'ada, amin, Allahumma. Saya nomor 6, aslim untuk kesaksian. Nasta, nika ulama lima bain, karena saksian untuk saksian nika luas. Bada saksian nak peraben, bada saksian orang nyoswen, bada saksian orang silakan genggak. Di masa yang kebutuhin, buka selim, lu anak bapak. Mungkin lakukan soro mahkamah. Seterakhir nomor beto, awil muamalah orang lemeleh, orang transaksi, maka benda mahram oleh ajeling. Arti, termasuk nikah dinto orang ngajarin, ngajarin ilmu, ustaz oleh ajeling tak kamu ribet, murid oleh ajeling tak ustaz. Imam Ibnu Hajar mutakalil dan Imam Subki, arti nombor lo. Nika atau wakil senal ustad dan murid seolah patang selim nika mohon saya ajarin ilmu sewajib nah ilmu sewajib aduh pasah bagian menbadan saya kabar lo tapi salah sitong dari para ulama sebelika tolak itu umum seperti kaki ngajarin syariat Allah seperti pancenan ngajar silakan selim tak murid murid silakan selim tak terhur pada dengan orang jual beli pada bi dokter nika terlalu sarat pun lo sakut pun sakut pak ustaz ajarin tak murid kiai ajarin tak santai tak ngajar na'udzubillah sakut haram pak pada sabang dibeli di pasar nih ini ke sana apa sampai ajarin ada orang yang gak seri senyual tapi mau ajarin sampai teruk kita haram ngerti ini ke saya bahas pertama hukum ada yang ringjeling bahwa apa ketika kita oneng hukum ajarin jadi kita bahas hukum oleh makabin napan dukun makabin napan syarat-syarat sabun dukun melamat daripada raja umur amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha